Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Pada video kali ini saya review sambung pucuk pada durian seperti ini yang terlihat. Semua pucuk ini berhasil kita lakukan, teman-teman. Berhasil berkembang nasnya. Bagi teman-teman yang belum melakukannya, lakukan saja teman-teman ya, seperti saya lakukan. Kalau Anda sudah melakukannya, berarti Anda lebih besar dari saya, teman-teman. Kita iris ya entresnya. Seperti ini ya, kita balas irisnya. Kemudian kita pasang, teman-teman. Oke, udah. Kemudian kita ikat menggunakan plastik akulasi ataupun bisa digunakan dengan plastik PE, teman-teman. Seperti ini dengan kencang-kencang. Ini bisa menyebabkan marmar pada entresnya, jadi bisa gagal, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan kita kunci di bawah nanti, teman-teman. Kita kunci di bawah seperti itu, terus ke bawah. Oke, kita kunci. Oke, selesai, teman-teman. Kemudian kita bawa ke tempat suku penyukupan ya. Nah, seperti ini saya menyukupnya, teman-teman. Kita mungkin presi yang lebih besar. Kemudian kita ikat di bawahnya. Oke, ini teman-teman udah berumur lebih kurang 40 hari dalam sukupan, teman-teman. Lihat gimana perkembangan tunasnya atau pucuk dari entres yang kita sambung. Oke, kita lihat. Iya, seperti ini, teman-teman. Ternyata alhamdulillah berhasil ya, berhasil pecah dia tunas pucuknya. Ini, teman-teman. Nah, seperti ini pucuknya. Oke, teman-teman, ini udah berdaun. Oke, teman-teman, kemudian kita lakukan ini, teman-teman, lakukan pelepasan ikatan pada sambungan ya. Ini pasti kita buka nanti. Tidak bisa kita buka ya. Nah, kita lihat gimana nanti, apakah udah
menyatu apa belum. Kita bukanya tadi tuh teman. Oke, selesai teman-teman, kita lihat ternyata udah menyatu ya, entres dengan batang bawahnya seperti ini yang terlihat. Nah, menyatu teman-teman. Oke, ini udah bisa kena air teman-teman, udah bisa kena air hujan, udah bisa kita simpan di tempat yang teduh ya, tapi tidak dalam sangkut lagi. Nah, seperti ini teman, menyatu dia. Oke teman-teman, benar kita melakukan ini nah, untuk mendapatkan bibit sendiri ya, menciptakan bibit sendiri tanpa harus membeli teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungan pada channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.